channel YouTube Bakpao TV. Kali ini saya membuat kolam lagi untuk diisi ikan. Entah ikan apa nanti yang akan masuk di sini, masih dalam proses pembangunan, belum selesai ya. Ini mau saya pakai buat tempat filter. Insya Allah nanti saya kasih akuarium khusus filter. Tarik air dari bawah ke atas, filter terus mengalir ke bawah lagi. Hari ini saya akan membersihkan ini ya, bekas pembangunan ini udah saya isi air biar apa semennya itu nggak langsung kering mendadak. Jadi lebih lebih rapat kalau begitu di pengacian itu setelah kering tapi masih basah-basah, kering tapi gitu ya, enggak melepas, tapi kalau di paksa itu masih melepas, itu langsung dikasih air biar dia rapat biar enggak cepat rembes ya. Oke, itu saja. Saya akan mengupasnya. Ini dasar kolamnya agar semuanya bisa. Atas nanti bisa ditambahin apa ya, rasanya nih kamu mah ya main bilo kira-kira gitu sih. Kolam sudah terisi ya, terus saya aluri air dan sirkulasi tentunya, dan kita masukkan satu ikan untuk uji coba kolam. Dipastikan airnya udah sehat, bebas dari air semen ya. Saya masukkan komet ukuran berapa ini, kiraan 10 cm. Saya masukkan dan ini ya keluaran dari sini. Ini saya kasih pipa ke atas biar apa soalnya dulu waktu ngisi belum saya rencana kasih sirkulasi sih dari kolam filter di luar, jadi buat biar airnya nggak langsung keluar sana. Jadi dulu saya kasih pipa dan sekarang ini harus saya ganti karena udah ada ikannya ya. Jadi dikasih ikan, kita pakai yang model itu, yang pipa berlubang-lubang. Yuk saya perlihatkan bagian luarnya. Ya di sini banyak luar. Terus ini buat nguras. Ini belum saya cor. Saya cor di sini dan di sini tentunya air naik ke sini. Terus jadi ini masih apa? Dicoba ya, belum saya permanen. Ini kalau permanen perbuat lagi pipanya biar lebih aman. Nah, di sini filternya. Filter sederhana cuman pakai jari.
yang di sini nggak saya kasih apa-apa, cuma sengaja buat diarah ikan lagi. Ini saya kasih ini. Nah, di sini ter, dan di sini ada air terakhir. Sedap pakai sini, sini kecil ini cuma 70 watt. Kemudian disalurkan lagi sana, dan sampai ke kolam yang tadi ya. Terus nah ini ya yang saya maksud, pipa lubang-lubang kecil nanti kita pasang di sana. Tapi pasangnya itu harus turun ke bawah ke air. Nanti aja kalau udah sore basah-basah nggak apa-apa ya. Ini juga nggak apa-apa, tapi air yang kesedot bukan air bawah ya. Yang kesedot adalah air atas. Oke, gitu aja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Salam Bakyong.